Oke, selamat malam. Kali ini saya sedang berada di arena pasar malam pada acara Pekan Raya Kabupaten Sukabumi dalam rangka hari ulang tahun, hari jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-152. Di depan saya ada biang lala raksasa. Indah sekali dari kejauhan ya. Lampunya gemerlap. Kelap kelip. Ya, kali ini di karcis katanya 15.000 untuk sekali naik. Karcis atau tiket ya, sekali naiknya 15.000. Antriannya cukup panjang dan lama. Soalnya banyak sekali peminatnya yang mau mencoba menikmati suasana Pelabuhan Ratu, kota Pelabuhan Ratu dari ketinggian di atas biang lala ini. Oke, sabar menanti, menunggu giliran satu persatu keluar dari apa itu? Gerbong apa ya? Gerbong biang lala. Satu gerbong ada isi 4 orang atau 3 orang gitu. Ya, kita ikuti perjalanannya, suasananya biang lala raksasa pada pasar malam Pekan Raya Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan di Pelabuhan Ratu samping GOR atau Lapang Canggih GAR Pelabuhan Ratu. Cukup banyak yang mengantri ya. Dengan sabar menanti, tunggu giliran. Oke, selamat menikmati saja keseruannya. Ya, naik hati-hati, awas. Ya, duduk manis. Untuk yang di bawah 5 tahun harus didampingi orang tua ya, karena takut buka pintunya tuh, kuncinya takut dibuka. Kalau anak di bawah 5 tahun itu harus didampingi orang tua. Kalau di atas 5 tahun ya dia sudah boleh masuk tanpa didampingi oleh orang tua atau orang dewasa. Oke, diputar. Ya, itu saja yang bisa saya perlihatkan. Keseruan keramaiannya meriah sekali biang lala raksasa pada Pekan Raya hari jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-152. Jaya terus Kabupaten Sukabumi, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.